أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوحيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Anda ada kulli harfin kutiba wa yuktabu. Abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faqala asy-syekh al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Babun mata yastawjibur rajulul qada'a wal hukma bil 'adl. Ini ialah suatu bab, itulah apabila menuntut wajib, yakni melaksanakan oleh seorang laki-laki akan qada, mana keputusan, wal hukma bil 'adl, ataf kepada al qada, dan menuntut laki-laki akan hukum bil adli, dengan adil. Qala al Hasan al Basri, aqada Allahu 'ala al hukami. Berkata Hasan Basri, mengambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para hakim, alla yattabi'u hawa, alla yattabi'ul hawa, bahawa jangan mereka itu mengikuti akan hawa, yakni hawa nafsu, fi qada'ihim, dalam masa mereka melaksanakan hukuman ataupun mutukih. Nah, jangan turut hawa keinginan, hawa nafsu. Hawa tu makna keinginan lah. Mana hawa nafsu, makna jangan turut ere hawa nafsu. Turut ere hawa nafsu maksudnya cenderung kepada hazun nafsi, bahagia ataupun habu-habu nafsu. Jangan. Nah, yang keduanya, wala yakshawun nasa, jangan al-hukam itu, nah, janganlah mereka itu takut akan manusia. Maknanya jangan dipengaruhi oleh perasaan rasa takut kepada manusia. Manusia itu siapa dia? Orang-orang besar, raja-raja yang zalim. Dalam membuat keputusan itu, nah, jangan dipengaruhi, jangan terpengaruh dengan perasaan rasa takut kepada makhluk. Jadi terpaksa meraikan makhluk-makhluk dengan sebab rasa takut kepada mereka itu dari sudut ancaman jadi mudarat kepada mereka, para hukam ini. Jadi kalau buat sesuatu keputusan yang tidak kena dengan kehendak orang-orang zalim ataupun orang yang berkuasa misalnya, menyebabkan mereka ni terancam. Jadi mereka membuat keputusan atas dasar nak menyelamatkan diri mereka daripada mudarat, yang maknanya mudarat itu makna tidak diyakini. Jadi maknanya tidak boleh dalam membuat keputusan, membuat qada, nah, mereka terpengaruh kepada rasa takut kepada mana-mana orang. Itu jangan takut kepada manusia dalam membuat hukuman. Mana dia buat misalnya ka khasyatil sultanin zalimin, atau seperti takut kepada sultan yang zalim umpamanya. Ni Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan orang yang menjadi hakim. Begitu
wala yashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan dia beli dengan ayat-ayat, jangan mereka itu membeli dengan ayat-ayatku dengan akan harga yang sedikit. Bila sebut kata beli, ishtira atau baik, maksudnya dia panggil dalam fiqh kita pun ni al-bai' ataupun makna syira ini dia panggil aqdu mu'awadhah, akad jual beli. Maksud yashtaru tu maksudnya menukar, yatabaddalu. Itu pada perkataan makna ini, makna perkataan isyara itu majaz daripada perkataan maknanya istibdal, makna menukarkan. Kerana beli-beli ini maksudnya kita melakukan akad tukar-tukar, makna tukar ganti ni, jual beli. Jangan dia tu, jangan mereka itu menukarkan, membeli maksudnya membeli dengan ayat ni, mereka itu mengetahui kebenaran dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ni mereka membeli dengan harga yang sangat murah untuk mendapatkan harga, untuk mendapatkan hazul dunia, minal mal wal jah wal maqamah, nah daripada harta, kemegahan dan juga pangkat. Maka ni tukar dengan ayat Allah Taala, maknanya orang panggil mengenepikan kebenaran yang ianya datang daripada Allah Ta'ala, makna melalui ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tahu kebenaran ayat-ayat Allah Ta'ala, menggunakan ayat-ayat Allah Ta'ala untuk mewajarkan tindakan mereka itu, membuat keputusan-keputusan yang tertentu, yang dengan itu mereka akan mendapat habuai-habuai yang tertentu. Padahal mereka tahu benar bahawasanya ayat Allah Ta'ala maaf, tindakan keputusan mereka itu adalah bercanggah dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menggunakan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menggunakan Al-Quran untuk mewajarkan tindakan mereka itu, keputusan mereka itu. Jangan. Para hukam, ini peringatan secara khusus kepada hukam. Tetapi dia juga adalah umum kepada seluruh kita manusia ni, orang Islam. Sama lah juga, bukan kata para hukam saja. Kita sebagai orang panggil ma'infirati, mana individu. Daripada orang panggil muslimin ini pun juga tak boleh ikut hawa nafsu dalam membuat apa-apa sahaja keputusan. Bukan sahaja hakim yang membuat keputusan, hak kita juga membuat. Secara umumnya setiap manusia ni sentiasa membuat pilihan dan juga keputusan dari hidup dia. Hak ni Nabi besar ni, maknanya Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan para hukam sebab dia melibatkan keputusan hakim tu, melibatkan manusia yang ramai. Kesilapan pada keputusan hakim tu memberi mudarat yang besar, yakni mudarat yang umum, bukan mudarat khas, umum tu mana masyarakat. Jadi dengan sebab itu para hukam dia mesti membuat keputusan yang mana yang mengambil kesemuanya dengan adil. Tapi tentang membuat keputusan yang betul, memilih perkara yang betul ni bukan untuk hakim saja seumumnya semua orang Islam tu dia kena balas tu berlaku. Maknanya secara khusus sasaran hadis ni kepada para hukam lah. Tapi kita juga orang awam pun boleh mengambil ibrah pengajaran dan mengambil manfaat daripada hadis ni. Kita pun dalam membuat satu keputusan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga, keputusan kita dalam organisasi, itu pun juga jangan itiba'ul hawa, jangan ikut hawa nafsu. Misalnya masjid, organisasi masjid, AJK masjid, ada di kalangan AJK nak suruh turut area dia, nak menekan dia, nak suruh semua orang tu pakai pendapat dia, kalau orang ni tidak pakai pendapat dia, dia merajuk tak sirah jadi AJK masjid ni, kau tak ada gaji ni, terada gaji mengaju selalu, mana hebat dia. Ikut hawa nafsu dia, dia menafikan pertimbangan wajar tak wajar kewarasan mana tu, sebab hak dia ni tentu dah betul yang terbaik. Memanglah setiap orang akan merasai pandangan dia, apa yang keluar daripada dia adalah yang terbaik. Tetapi pandangan orang luar daripada kita adalah berbeza. Dan pandangan mereka itu makna bila agama dia orang panggil dalam disiplin pemberitaan periwayatan, jumlah yang mutawatir itu adalah menjadi dalil yang sangat kuat. Jadi kalau kita seorang pandangnya begini, semua orang lain 15 orang itu tak serupa dengan mana dengan suatu pendapat yang sama kita seorang yang berbeza ini nak betul alik kita tu agak nipis lah. Tapi dok aku orang cerdik, nak banding dengan AJK lain dari segi orang panggil kerjaya aku dulu, aku lebih hebat lagi ni. Aku ni maknanya DO misalnya bekas bencin ni. Jadi pandangan aku, pemikiran aku lebih
lebih maju, lebih tinggi. Contohnya ni. Itu maknanya ikut hawa nafsu. Tak boleh juga, bukan kata hukam saja ni. Tapi hukam itu lebih syadid. Asyaddu fi hadhi fi hadzal mau'izah ini. Pada peringatan ini maknanya lebih syadidnya dan secara khususnya kepada para hukam. Jangan beli ayat Allah Taala. Kita menggunakan ayat Allah. Kita orang awam pun tidak hukam. Para ahli ilmu yang belajar, yang mengetahui tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia guna ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Quran untuk mewajarkan tindak kerja. Padahal tak kena pun, tak mutabakuh pun nih, dengan maksud yang sebenar. Tapi orang awam dia tak faham nih. Jadi itu dia panggil ishtirak, mana dia tukar. Sebab apa? Sebab bila dia tafsir makna ayat itu mengikut kegemaran orang panggil kehendak orang yang tertentu yang boleh beri manfaat kepada dia, dia dapat manfaat, dapat habu eh. Walaupun dia tahu benda tu tak betul sekalipun, tu jangan lah gitu. Dengan harga yang sangat sedikit, walau sejuta pun makna sekek, banding dengan janji Allah Ta'ala jauh lebih, lebih besar lagi. Jadi kalau sanggup maknanya bodoh lah. Tukar ni bagi yang begitu berharga yang boleh melepaskan kita daripada neraka ni dengan harga yang begitu sedikit. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil hayyi bil hayyi le meh bil haqqi, masyaallah. Tuhan ada dengan bil hayyi bil haqqi. Jadi tak nampak titik ni. Wahai Dawud, Allah Ta'ala khitab kepada Nabi Dawud alaihissalam. Sesungguhnya kami jadikan mung ni Dawud ni khalifatan fil ardi, khalifah pengganti kepada aku di atas muka bumi untuk menguruskan bumi ni, sebagai pengurus muka bumi ni. Khalifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani anid dalail dalati ala tauhidillah. Yani makna yang menjadi dalil-dalil yang menunjukkan di atas keesaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Taala. Kalau begitu, dah begitu, fahkum bainan nasi bil haqq. Maka hukumkanlah ya Dawud di kalangan manusia itu dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan mu ikut hawa nafsu. Ikut hari hawa nafsu juga kita nak benda hok menguntungkan diri kita di atas dunia ni lah. Tu jangan. Tu perkara yang boleh memuaskan hati kita di atas dunia. Fayudillaka an sabilillah. Maka dengan sebab tu, nah dia panggil po sababiah. Sebab tu dia nasab. Fayudillaka an sabilillah. Maka tatabuk il hawa saat ni menyesatkan akan dikau daripada jalan Allah. Tatabu il hawa saat ini, mengikut hawa nafsu saat itu akan menyesatkanmu daripada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat ni, yadhillu saat ini, yadhillu hawa nafsu itu, tu hari hawa nafsu tu boleh menyesatkanmu. Dan sesungguhnya orang yang sesat dah menyesatkanmu, mung jadi sesatlah. Mu ni orang yang telah disesatkan oleh ikut hawa nafsu mu. Ikut hawa nafsu mu telah menyesatkan mu daripada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Dan sesungguhnya orang yang dah jadi sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa Taala, lahum azabun syadid. Sabiklah bagi mereka itu, alladzina yadulluna an sabilillah ni, azab yang bersangat yang sangat pedih. Limadha? Kerana dengan sebab apa? Bima nasu yaumal hisab, dengan sebab barang yang kamu lupa akan hari hisab. Gapo dia? Yakni perkiraan nah hisab mana pada hari hisab, mana di akhirat kelak. Lupa nih cara-cara makna hisab dan mahkamah Allah Taala fi yaumil mahsyar nih. Itu menyebabkan nih kamu tu jadi sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Dengan sebab mung tu lupa, kalau mung tu ingat, pasalnya kelak kamu ni akan berdebar dengan orang panggil proses-proses keadilan Allah Subhanahu wa Taala, termasuklah hisab. Nah, sudah tentulah kamu tidak akan jadi sesat. Tu. Jadi bagi orang yang sesat, apa dia man lahum azabun syadid. Tu. Jadi maksudnya para hukam ini juga nah, kalau dia ikut arah hawa nafsu dia, dia jadi sesatlah. Mengikut hawa nafsu dia tu akan menyesatkan dia. Bila dah jadi sesak gak, lepas pada tu dia sesak gak, ikut dia. Tengok orang sesak ni, sesak orang panggil jasad di jasmani ni.
Nah, kita ni bila dia sesak, kita dah jadi tak ada nak mikir dah. Ha, ya jadi panik. Ha, jadi benda yang mudah kita tak leh. Jadi tak jumpa, tak jumpa jalan, tak jumpa pintu, tak jumpa ni. Ha, sebab kita sesak dah. Ha, tu. Kemudian Nabi baca pula waqara'a, dan Nabi membaca ayat yang lain pula. Inna anzalna at-taurata fima hudan wa nur. Sesungguhnya kami menurunkan akan Taurat. Padanya, pada Taurat itu ada hudan, ada petunjuk, yahdi ilal haqq, yang menunjukkan kepada kebenaran. Wa nurun, dan ada nur. Di dalam Taurat itu ada hudan. Di dalam Taurat itu ada nur. Ada nur. Nih. Yakni yakshifu mas mastabahama min al-ahkam, yang membukakan, yakshifu yang membukakan. Nur itu cahaya, fungsi cahaya ialah menerangkan benda hok tak terang, hok tak jelas, menjadikan terang benda yang terang, menjadikan jelas, jadi butih bagi yang tak butih. Nih. Jadi nih, yang membukakan barang yang kesamarilah daripada segala hukum-hukum. Mana kita tahu roh tu dia ada nur. Nur yang boleh menjadi terbuka, membuka kebare yang istibham, yang jadi orang panggil ibham, yang jadi kesamare daripada hukum hakam. Yahkumu bihan nabiyuna, yang berhukumlah dengannya, dengan Taurat itu, oleh para nabi. Yang menhukumlah, yang berhukumlah, yang mengikuti dan beramalah dengan Taurat itu, oleh para nabi. Alladhi aslamu, alladhina aslamu, akan orang-orang yang Islam. An-nabiyan, an-nabiyuna, ni siapa dia? Alladzina aslamu. Itu sifat kepada anak, itulah orang-orang yang Islam. Sebab tu nabi, semua nabi-nabi ni Islam belakang. Aslamu mana orang yang menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mana inqadu li hukmillah, itu mana Islam. Tu mana Islam pada umumnya. Tiap-tiap orang yang menuruti, yang menjunjungi perintah hukum Allah Subhanahu wa taala, itu mana Islam lah tu. Cumanya perkataan Islam tu, muslim itu dikhususkan jenama bagi ummatun Muhammadiyah. Minal mu'minina. Al-mu'minuna min ummatin Muhammadiyah. Orang yang beriman daripada kalangan umat Nabi Muhammad itu digelar sebagai al-muslimuna. Adapun al-mu'minuna, nah, min uminal umamis sawabik, yang daripada umat-umat yang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad ni, tidak digelarkan sebagai al-muslimun dari sudut nama je, namanya tidak. Dari sudut makna, ya, makna mereka adalah muslim. Semua nabi adalah Islam laku. Nih, ha tu. Itu dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah mana juzuk yang pertama, halayan yang terakhir. Itu ada penyabitan Allah Taala mana anak agama Yahudi yang dikatakan oleh orang Yahudi ambil daripada Nabi Yakub, dan anak-anak Nabi Yakub, itulah Bani Israel. Allah Taala datangkan am kuntum syuhada in hadara Yaqub al maut in qala liman ma ta'budun min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahum muslimun. Adakah kamu ada ni ketika Nabi Yaqub alaihissalam hampir dekat nak mati, nak meninggal dunia ni? Ketika itu Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub alaihissalam, dia kata kepada anak-anak dia seramai 12 orang, semua laki-laki belaka. Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yaqub kata kepada anak, nak sembah berapa dia selepas daripada ayah tak ada ni? Bila ayah wafat, kamu semua anak-anakku saya belaka semua ni, ni nak sembah siapa dia? Nak sembah berapa dia? Eh, Nabi Yaqub tanya anak-anak dia. Anak-anak Nabi Yaqub, kanon Nabi Yaqub telah yang dikatakan sebagai Israel. Nih, dengan bahasa Ibrani ni, Israel maknanya Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Nih, Bani Israel, anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yaqub AS. Jadi nih, Nabi Yaqub tanya kepada anak dia nih. Anak dia kata, na'budu ilahaka, kami akan sembah Tuhanmu, ayuh nih. Ayuh jangan bimbang, ayuh jangan rusing. Kelak kalau ayah tak ada pun, kami tetap akan sembah Tuhan ayah wa ilaha abaika, dia Tuhan bapuk-bapuk kepada ayah. Siapa dia? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nah, nah mana itulah Ibrahim wa Ismail, mana wa Ishaq. Nabi Yaqub ni ayah Nabi Yaqub tu, siapa dia maknanya? Nabi Ishaq. Nah, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tu mana kira tu lah. Nabi Ismail tu kiranya ialah dia panggil apa nama,
kira pak sagok ni. Ha tu. Tapi dipanggil sebagai bapak juga ni. Maka itulah siapa dia tu. Allah tak ingat tu hok pakai piah super kelasi tu. Nama apa? Mesir. Syekhul Azhar. Syarawi. Ha Syarawi Syekh Syarawi ni. Jadi Azhar Nabi Ibrahim berdoa ni kepada Azhar tu, Azhar tu bukan bapak ni, pak sedara. Dia orang Arab, dia panggil pak sedara sebagai pak juga. Mana dalil dia? Dalil dia bawa ayat ni lah. Ayuh-ayuh Nabi Yakub, siapa dia? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nih. Jadi bapak Nabi Yakub sebenarnya dua. Mana Ishaq, mana Ibrahim. Tu mana tok dia, bapak jugalah. Ni mana bapak saudara. Tapi dia panggil mana bapak-bapak kamu juga. Nih. Ha, tu. Maksudnya istimal orang bapak itu digunakan juga kepada bapak. Orang panggil apa nama. Kepada apa nama, kepada bapak saudara ni. Jadi ni mana bila dah ditanya begitu oleh bapak dia, anak-anak Nabi aku kata kami akan bapak ayah tak suruh sing lah, sebab ayah dia rosing takut ni orang panggil unuh akidah ni. Aku kena mana tu lah hok duk bimbel ni. Jadi agama takut ni, sebab dia tanya mata ambutu namin ba'di. Tak tanya mata kulu namin ba'di. Nak pakai kapola ayo tak duk nyanyolah ni aduk bimbanglah tidur ni. Yang dibimbangi ialah supalah juga maknanya nabi Yakub itu siapa berselaput mata dia tu sampai dikatakan macam buta ni. Dia sedih kerana berpisah dengan anak dia Nabi Isa al-Sadat. Bukan dia semata-mata orang panggil naluri ke bapa dia, tetapi yang dibimbangi ialah akidah anak dia Nabi Yusuf. Supaya kita kalau kita minta jauh makna, kalau kita berpisah dengan anak kita, macam mana perasaan kita? Allah sudah kejolah ni. Kalau anak kita masih kecil lagi, kita tak dia perkenalkan dia, ta'arufkan dia kepada Allah Taala dengan sempurna ni. Dia dah diambil orang, sebab tu ni. Kalau orang minta anak kita nak jaga hai, ni. Sebab apa ni? Jadi biar puas hati kalau kita bersalah kepada Allah kerana tidak jaga mali anak kita, biar kita ni. Ni kita wika oranglah. Dia tak jaga sempurna ni, tak wika agama molek ah. Ni. Jadi makna tu amanah Allah Taala kepada kita. Jadi anak-anak Nabi Yakub semua menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Itulah makna Tuhan yang satu, makna badal. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami baginya Tuhan yang satu ini muslimun. Muslim. Tapi jenama muslim itu tidak diberikan oleh Allah Taala kepada al-mukminun, orang-orang yang beriman, alladzina amanu sebelum daripada umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu adalah khususiah. Semua daripada Allah Ta'ala nak jadikan kita umatun Muhammadiyah ni sebagai umatan wasatu, umat yang terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala sendiri yang menobatkan kita umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbaik. Jadi bagaimana caranya? Ha, banyaklah Tuhan buat ni. Antaranya al-muslimuna ni khusus jenama untuk umat Nabi Muhammad yang beriman saja. Kalau umat-umat yang beriman kepada Allah dan Rasul, mana daripada umat yang dahulu tak panggil al-muslimuna. Hakikatnya mereka adalah muslim. Hakikat makna mereka tu adalah muslim, tapi tidak dipanggil dengan nama muslim. Cuma dipanggil sebagai orang yang beriman daripada kaum Nabi Syuaib, daripada kaum Nabi Musa yang beriman. Ha, sebut lagu tu je. Ha tu. Qala musannif rahimallahu taala ni. Jadi siapa dia nabi-nabi ni? Alladzina aslamu, orang-orang yang menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana model kepada muslim itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, yakni kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, mana serahkan diri kamu kepada ni, kepada aku ni. Mana serah tu gapo? Maksudnya ikut segala perintah aku dengan tak berdalak dalih. Lalu Nabi Ibrahim menyata, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam. Nabi Ibrahim berkata, aku Islam, aku serahkan diri aku kepada Tuhan sekalian alam. Ha tu. Jadi berhukum dengan Taurat itu oleh nabi-nabi yang Islam. Para nabi yang Islam yang menyerahkan diri mereka itu untuk Allah Taala, lilladzina hadu. Berhukum itu ne bagi orang-orang yang mendapat hidayah. Ne. Mana tabu minal kufri, makna yang mereka yang bertobat daripada kufur. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. tu maknanya orang yang Islam mana menghukumkan bagi orang, menghukumkan bagi siapa dia? Bagi orang yang mendapat petunjuk. Tu. Bagi orang yang mendapat petunjuk. Warabbaniyuna atof kepada an-nabiyuna. Yakni yahkumu biha ar-rabbaniyuna. Rabbaniyuna mana orang tu he.
Maksud orang yang rapik dengan Tuhan, orang yang rapik hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makna tok lebahlah rabbaniyum. Nah, wal ahbaru pendeta-pendeta az-zuhad wal ulama'u nah amin bani Israel tu bimastuhfizu min kitabillah, dengan barang yang dituntut jaga akan mereka itu daripada kitab Allah Taala, maksud yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Nih mereka ini nih berhukum dengan Taurah yang mana Allah Taala memberi amanah kepada mereka untuk menjaga kitab Taurah ini. Wa kanu alaihi syuhada'i, dan adalah mereka itu yang tersebut al-mazkur minan nabiyyin war rabbani rabbani wal ahbar sani alaihi, di atasnya, di atas kitabillah, di atas kita Allah syuhada sebagai saksi. Nah ay ruqaba'u, di atas batas tengkuk mereka, makna memikul tanggungjawab bebanan untuk melaksanakan orang panggil kita Allah Taala, firman Allah Taala, kita Allah Taala. Kalau begitu fala tashawun nas waqshawun waqshawning, ya dihazafkan ya, ya mutakalim lepas pada nun tu dia ada ya tu, takut akan daku ni, tapi ya mutakalim tu dihazaf. Jadi maka jangan kamu takut akan manusia, sebab tak adillah dalam membuat keputusan apapun melaksanakan maknanya kitab Allah Subhanahu Wa Taala, jangan takut kepada manusia, jangan jadi tegak, jangan jadi orang panggil malu, jadi jadi tegak, jadi orang panggil jadi hukum untuk nak melaksanakan firman Allah Taala, kerana takut kepada manusia. Waqshawni, takut oleh kamu akan daku. Nah tu ni ya mutakalim akan daku, itu dihazaf. Ya. Yeah? Ah dia hazaf, dia biasa dia hazaf maful. Maful. Nahal hukama tu dalam takdir dia an yakshawu ghairallahi fi hukumatihim. Menegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala para hakim bahawa mereka itu takut akan selain daripada Allah Taala. Fi hukumatihim, di dalam membuat keputusan mereka itu. Wa yudahinu fiha khasyata, dan bermudah-mudah atau menghinakan fadanya pada hukumatihim khasyata zalimin, kerana takut pada orang zalim atau kabirin atau orang besar. Jangan. Jadi sebab itulah maknanya orang yang jadi hakim tu, makna risiko dia tu adalah sangat sangat besar. Jadi kalau hati kian hati puyuh tu, jangan jangan cari pasal di mula lagi. Tu. Tak sahlah neh. Tu. Wala tashtaru bi ayati tamanan qalila, jangan jual man, jangan beli makna jangan tukar dengan ayat aku akan harga yang sedikit. Tu. Wala tastabdilu bi ahkami allati anzaltuha, mana jangan tukar dengan hukum-hukum aku ni yang aku turunkan akan dia dengan tamanan qalilan tu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan bara yang menurunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana dengan daripada segala hukum hakam, maka mereka itu ialah, mereka itu ialah orang kafir. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas dan taklid dia nah. Qala Ibn Abbas man lam yahkum bihi jahidan, tu. Semata-mata tidak berhukum dengan dengan ma anzalallah, tidak jadi kafir lagi. Nih, tu jangan bermudah-mudahlah ayat yang seumpama ni. Ni kalau pelajar-pelajar duduk tengok semangat ni, yang ada ikut-ikuti orang panggil daurah-daurah hierarki ni. Tu ni. Kalau zaman-zaman kita dulu lagu tulah ni. Memelah. Orang panggil tengok duduk semangat begitu ni, cepat-cepat nak ajalah. Allah kata, ha ni ayat ni faulaika humul kafirum. Tu. Bila kita mengaji dengan tak boleh nak gaduh ni dalam bab nak takfir ni, jangan. Ha ni tu Hasri kata. Kita tengoklah tafsir ayat Al-Quran, kena tengok tafsir itu. Kan dia lagu sipir dia lagu tu. Jangan kita berasa cukup dah dengan faham kita tu. Jangan. Kena kok mana pun kita kena tengok, kena apa nama semak dengan tafsir-tafsir para mufassirin. Nah. Yakni qala Ibn Abbas, Ibn Abbas kata man lam yahkum bihi, mereka yang tidak berhukum dengannya dengan ma anzalallah sat ni jahidan, hal keadaan mereka itu jahid menafikan ingkar kepada hukum itu. Kalau semata-mata orang panggil tidak berhukum tapi masih lagi menisbatkan dia memang wajib tapi mentakwilkan pelaksanaannya, itu makna jangan, tidak termasuk dalam makna ayat ni neh, itu jangan mudah-mudah neh. Tapi saat inilah bi'ah neh, bi'ah.
ya politik ne. Jadi kalau sekarang tu dia lagu lain dah sikit ne. Kalau dulu gak mana cepat benar nah ne. Jadi ne fahwa kafirum. Nah kalau dia jahid ada unsur jahidan mana dia ingkar apatah lagi mana istikbar ne. Maka fahwa kafirun wa illam yakum jahidan fahwa fasikun zalimun. Nama dia zalim fasik saja, fasik zalim je. Sebab tu ada dalam faulaika humuz zalimun, mana zalim. Tapi orang dia ambil hok intihak inilah hok rayah ni mana kafirun. Ha. Mana jadi kalau kata fasik cakap fasik tu ha, jadi hinggalah ne. Tapi mendudukkan dengan kata kafir dengan tidak memahami maksud-maksud ayat ne. Karena dia ada lagi orang panggil kita kena lihat kepada orang panggil kenyataan nas yang lain pula. Ha tu. Tapi maklumlah orang mubtadi'in orang baru belajar. Nah begitulah fahaman dia tu begitulah dia tak belajar balaghah lagi ne. Di manalah dia tahu ada makna-makna yang tersurat begitu ne. Dan ini makna ni ada muqayyad mana dikaitkan dengan jahidan. Jadi kalau tidak jahid samalah dengan orang panggil mana mereka yang meninggalkan semaya ne muta'ammidan. Itu pun samalah. Sebab tu kaul yang sahihnya maknanya tidak jadi kafir bukan dengan makna kafir. Kafir orang panggil hakikat tu tidak ne. Tu. Kufur nikmat sahaja bukan kufur akidah. Tu. Sebab apa? Sebab dia akan orang panggil bertanakuk, bercanggahlah dengan dalil-dalil yang lain, dengan nas-nas yang lain yang akan menjadi qawaiduddin, kaedah-kaedah agama yang menjadikan orang panggil alat untuk kita dapat memahami ajaran agama ini. Nah. Jadi makna himpunan segala nas-nas itu yang berkaitan dengan satu tajuk, satu bab itu perlu. Orang panggil makna supaya kita tu tidak nah. Jadi orang panggil taksub kepada makna itu secara hanya itu-itu infiradi, bersorangan, dalil itu saja. Tak boleh. Tu. Sebab kita kena faham ayat Quran baik ataupun hadis ini, hadis Nabi. Nabi berkaitan ini ada secara khusus. Kes yang khusus, situasi yang tertentu. Maka sebab itulah pentingnya di antaranya ialah sabab wurudil hadis, sabab nuzulil, nah, sabab nuzul Quran. Itu lah tu. Sebab kita nak tahu orang panggil situasi turun ayat ni dalam keadaan lagu mana. Nah, tu. Walaupun nah, al-ibrah bi umumi lafzi. Memang betul. Itu adalah orang panggil ulumul Quran kita. Nah. Jadi mana tempat nak ambil ibrahnya? Ialah dengan umul lafaz. La bi khususi sahabatin. Bukan dengan khusus sahabat tu tidak. Tetapi memahami sahabat kepada turun ayat itu akan memberikan kita persiapan untuk memahami konteks ayat tu dengan lebih dakik. Kemudian kita juga memakaikan makna ayat itu secara umumnya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala babun as-sana'u ala sultan. Ini satu bab, tajuk dianya ialah puji di atas sultan, alobi sultan ni. Depan bukan main lagi ni. Ha, puji sultan begitu gini ni. Ha tu. Qala mazahimu ibnu Zufar wazan udul adil mano fu'alu qala mazahimu ibnu Zufar qala lana berkata bagi kami Umar bin Abdul Aziz oleh Umar ibnu tu jadi sifat kepada Umar sebab tu kita baca ibnu Umar bin Abdul Aziz itu mudhaf ilaih al-Umawi itu daripada khilafah Umayyah al-Umawi khamsum lima perkara. Iza akhta'al qadi, apabila tersalahlah oleh qadi min hunna, daripada hunna khamsun sat ni, lima perkara sat ni. Khoslatan, satu khoslah saja, satu khisol, satu khoslah daripada khamsu khisol. Kalau dia tersalah pada satu khisol, satu khoslah, satu perkara saja daripada lima perkara sat ni. Kanat fihi wasmatun, nescaya adalah padanya pada qadi saat ni wasmatun makna aibun, keaiban, cedera lah pada qadi tu. Membawa cedera kepada kerja air dia. Bila cedera kepada orang panggil pekerja air qadi tu, maka membawa kepada cedera lah orang panggil keputusan dia. An yakuna, apa dia? Maksudnya ni, lima perkara ni. Jangan orang panggil lupa. Kalau tak ada salah satu daripada lima perkara ni, jadi cedera lah Tok Qadi tu. Bila cedera dah lumpuh, Tok Qadi tu makna lumpuh. Kalau orang main bola agak misalnya lumpuh, orang ahli suka lumpuh ni, jadi ni tak boleh lah ni, dia cedera, tak boleh nak main dengan molek lah. Begitu juga maknanya Qadi ni, Qadi ni, Tok Qadi ni cedera dia bukan
terkoyok ligamen lutut dia ne. Bukan orang panggil salah, oh, terkehil bukan ne. Dok. Bukan tergelecoh makna buku lali makna ne daripada tempatnya tidak ne. Cedera tok qadi ini lupuk. Kesempurnaan sifat orang jadi qadi. Jadi ini secara mafhumnya ialah ini adalah lima sifat kesempurnaan orang jadi qadi, dia kena ada lima sifat ni. Jadi bila tidak ada satu khoslah saja ne, jadi cedera wasmah kepada qadi itu. An yakuna fahiman haliman, itu sekali itu. Jadi kira so, sebab kan kalau kita kira hak tu so, dia jadi ne pula ne. An yakuna fahiman haliman, faham mana hukum Allah Ta'ala, faham situasi. Haliman, haliman ni dia ada kaitan dengan sabar, lemah lembut. Haliman mana lembut, lemah lembut ni maknanya sabar dah. Dia lawan lazim, mana lazim daripada halim itu makna sabar. 13 dia kata ni, mana yakni ala ma yu'zihi, di atas bare yang menyakiti akan dia. Itu nak halim, macam ulama lah. Ulama mesti ada sifat halim, zul hilmi, kena halim dengan manusia. Sebab manusia ni orang jahil ni. Jadi dia kena behe, makna dia berlemah lembut, makna memberi kemaafan kepada manusia. Tubunlah manusia, biadab manusia perlu dimaafkan. Kalau kita ni orang panggil nak pergi diri kita, kedudukan kita, Allah aku ni tok guru, aku ni ustaz, nyolaya aku lagu ni ni. Kita pun tak sewa wak maha tu. Jadi nyanyolah mereka tu, makna itu tidak ada sifat nasihat. Nak kebaikan kepada mereka dengan sebab tu ni. Perkara-perkara yang membebek kerenuh-kerenuh manusia, itu kena sabar. Itu makna sifat hilim, mana halim. Jadi mana tok qadi dia kena faham dan dia kena halim. Dia kena sabar dan dia kena lemah lembut ni. Tak boleh nak beker ni. Jadi dah beker tu dah jadi akan mencederalah. Sebab apa? Sebab akan ada saja, akan ada macam-macam benda-benda yang menyakiti. Ni orang kerja di mahkamah, lawyer kau berapa ni, oh macam-macam lah ni. Kalau kita ambil hak bahagia, orang panggil hak syariah ni, mahkamah syariah ni, bak perceraian, bak bagi sako juga. Ni. Mana nak boleh selesai benda yang begitu mudah tapi kerana kerahkin, payuh baso. Sore, ada sore je hok payuh baso. Payuh. Jadi menyakiti dengan kata-katanya ni. Jadi kalau misalnya salah lambat tu qadi maghrib, dia menyopoh do baso tu qadi bodoh ni. Batu ni, dia kena ada sifat halim ni. Tu air nak marah ke Allah sakit hati. Tak jadi hari ni. Ni wak tunjuk bangoh tu. Tak boleh lagi tu. Cedera lah. Sebab sebelum daripada ni kita dah belajar hadis Nabi pesan kepada para hukam bahawa mereka itu maknanya jangan berhukum ketika dalam keadaan marah. Jadi dengan sebab itu fahiman haliman, tu makna jangan marah. Mana tidak mudah nak marah. Sabar dalam menanggung benda-benda yang menyakiti daripada manusia memang. Apatah lagi dari hok kita, hok guru yang mengajar, muallim pun maknanya hok pelajar-pelajar ni, hok orang awam ni, macam-macam perkara yang menyakiti kita. Sabar dan wak mano telah lah. Tak ada arah lah. Punya kerja kita suruh beradu lah. Zaman anak kecil dulu anak ingat lagi balas suhana ni. Ada tok guru duduk mengajar, ada lagi tok guru tu. Jadi ada salah seorang hok makmum tu, dia tengok-tengok, lakar dah ni masuk ni. Aduh. Jadi ni benda lagi tu ke Allah, kita budak kecil kita tak bahaya lagi ni. Jadi bila Allah tergamuk ni tok guru duduk tengah mengajar ni. Tapi seorang guru begitulah, dia kena ada sifat hilim. Halim lemah lembut. Kalau dia tak ikut air pang, pala amal basuh dah mari mengajar sini. Sebab dia yang rugi, manusia rugi ni. Sepatutnya kita nak air nak bawa manusia kepada kebaikan. Tu. Ni pun tok qadi pun nak buat pengoh dia, lawa dia ni pengoh lah. Halim. Nak ikut air orang panggil nak marah dia, pengoh dia. Tak boleh. Cedera. Dia akan jadi cedera. Bila seorang qadi tu dah menampak dah orang panggil sikap dia tu dah tak boleh nak sabar dengan nak marah. Tak boleh. Dia tak boleh buat hukum dalam keadaan dia tu nak marah. Tapi kalau dia dah latih diri dia, tarbiah untuk jadi sabar, dia kena pahal lah. Sikap manusia ni ramai-ramai lah. Macam-macam lah. Orang ramai ni macam-macam pesim, macam-macam perangai. Supaya orang jadi motawif lah ni. Kalau tak sabar tak boleh. Ni nak jadi syekh. Nak jadi tak syekh haji, tak syekh umrah kok ni. Manusia ni Allah banyak ragamnya. Macam-macam benda tak ada gapo pun dia jadi kok. Dia jadi kok masalah. Benda tak sepatut jadi masalah. Pas dia tak payah masalah, tak payah situasi.
duk kerja apa ni, beranak ni janji pun ha, ni dia tak, dia tak payah situasi. Ha, jadi kalau orang motor kalau buat apa pun gak jadi ha. Tak ada ni, jadi punahlah. Jadi makna jangan hendaklah dia tu fahiman haliman. Lagu pula afifan, afifan ni makna baik nafsu ni. Baik nafsu lagu mana? Yakni yakufu anil haram. Menyekat menahir diri daripada perkara yang haram. Mana afif? Baik nafsu. Jangan buat benda-benda ni yang melibatkan mana haram mana dosa. Tak boleh lah. Dia kena afif. Kerana orang panggil dia tu makna lamban suatu jawatan. Mana dia tu dah jadi satu simbol. Mana dia tak boleh supaya orang biasa. Sebab tu dia tak boleh terima hadiah. Mana hadiah juga semua daripada orang panggil apa nama yang boleh menyebabkan kecenderungan dia dalam membuat keputusan tu akan jadi orang panggil jadi belok. Lagi pula solban, solban makna keras, syadid maknanya dia tegas. Dia tegas. Jangan mudah huguh. Huguh tu nak jadi takut kat sini. Tengok orang besar, Allah sudah kerjalah ni. Ni Tan Sri ni. Tan Sri ha mula huguh dah. Ha tu. Ya tu maknanya ni. Mana mudah, mudah huguh. Yakni qawiyan syadidan. Mana dia kena kuat. Bersangat teh. Kuat diri, hati kena kuat. Jangan hati puyuh, hati puyuh kat sumpah tak ni lah. Mudah nak jadi takut kok ke. Atau fala takhshaw la yakhshawun nas. Jangan takut akan manusia ni. Ha tu. No, melalui takut ke manusia gua anu moga hati puyuh di mula lagi jenis perik kok ke. Jenis hati puyuh ni. Ha no hati ha, bukan hati kering tu tidaklah. Ni ha tu hati kering tu orang berani sangat ni. Ha ni makna dia kena tegas. Ingat nama dia. Jangan mudah huguh. Tengok nampak ramai aku balik wah sudah nampak sasah orang besar lah wah, sudah kejut lah. Jadi dia mempengaruhi dah. Ha tu dia tidak tidak mantap ni, tidak kemah ni. Ha tu. Akhirnya dia menzalimi pihak yang lemah tu. Ha tu. Kecenderungannya lagu tu. Jadi kalau tak ada hening, ha cedera, tok kodi tu cedera. Macam pemain bola sepak yang cedera lagu mana? Ha ada lagi orang panggil jurulatih dia ke ni kekalkan dia dalam pasukan. Sudah tu akan direhatkan sementara ni. Ha, jadi tok kodi pula tu perlu dirahatkan dulu. Kalau dia tu ada aib ini sehinggalah. Ha, dia kena latih biar ada ni sifat ni. Ha barulah orang panggil soleh. Lil lil hukmi mana barulah sol patut bagi nak membuat lil qada bagi nak buat keputusan. Ha tu. Lagi pula aliman dia kena tahu benar dengan hukum mana bil hukmi syar'i. Dengan hukum syarak ni. Fakihan lagi pula faqih kena tok fekoh hakim ni. Ha tu. Kalau tidak gak, kalau dia tak mahir bab hukum hakam gak, ha jawab dia nya. Neh. Sanilah. Dia akan orang panggil terjebak kepada orang panggil melakukan kesilapan. Yang kelimanya gak dia? Saulan anil ilmi, saulan atau wazan faulan, banyak bertanya. Banyak bertanya neh. Ha, kena soal, banyak kena soal anil ilmi. Yakni kathiru soal anhu, maknanya kena banyak neh supaya neh orang panggil an ilmi lia kumula ilmu supaya jadi sempurna ilmu pengetahuan dia tentang kes tu, tentang situasi. Ha tu dia kena banyak soal lah. Mana saulan kena banyak soal. Jangan sana, jangan pendiah tak boleh. Ha dia pendiah dengan orang tu tak apalah ni. Ziarah orang bertemu orang makna tak kecek banyak tak apalah. Tapi bila dia mengendalikan kes, ha, dia kena banyak tanya. Kena banyak tanya untuk memastikan orang panggil ni. Keadaan yang sebenarnya macam mana? Ha tu dia. Mana saulan anil ilmi tapi sekarang banyak tanyonyo ialah loyalah. Ha jadi realiti per apa nama perbahasan kes ini maknanya diambil alih oleh makna loyal sekarang. Jadi kalau dah main dulu biar dia tak ada loyal. Dikira makna qadi tu. Jadi qadi lah kena tanyo. Ha tu. Ha, jadi kalau tak ada salah satu daripadanya jadi cedera kodi tu. Cedera tak boleh nawak hijau, tak boleh berfungsi dengan baik dah. Qala unasum minhun Urwatu ibn Zubair ibn Umar radhiyallahu anhuma. Berkata oleh beberapa manusia. Minhum setengah daripada unas manusia tu siapa dia? Urwah Urwatu bin Zubair
ia ialah Urwah bin Zubair. Setengah dari manusia duk kajak duk kacak. Kata li bini Umar radhiyallahu anhuma. Kata bagi ibni Umar, anak Saidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa dia mereka berkata? Inna nadkhulu ala sultanina. Ini Nabi tak duduk dah lah ni. Nabi wafat dah ni. Sesungguhnya kami masuk di atas sultan kami. Fanakulu lahum. Maka kami berkata baginya, bagi sultanina ni. Min sana minasana'i alaihin. Daripada puji-puji. Bila kami masuk di atas sultan kami, kami pun duk pujilah sultan tu. Khilafama natakallamu. Bersaluhi bare yang kami bercakap, idha khurajna min indihim. Apabila kami keluar daripada sisi mereka itu. Tak serupa. Bila kami masuk ke ada sultan kami, kami duk puji dia. Mana tak serupa dengan hok kami berkecek tentang sultan itu bila kami keluar. Tubik daripada mereka itu. Qala berkata Ibn Umar. Ibn Umar apa kata? Kunna adalah kami para sahabat. Na'udduha, kami membilangkan akan dia al-mazkurah sat ni. Perbuatan ni unasun sat ni bila pergi hadapan mano raja mereka duk puji, bila di belakang duduk kritik, duduk kata keji ni. Ha tu. Kunna na'udduha, sesungguhnya adalah kami, kami membilang akan dia al-mazkurah. Yani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi kalau perangai lagu ini kami bila ke dia nifaqun, sebagai nifaq. Kata Ibnu Umar itu. Kalau kami zaman Rasulullah dulu gak, Ibnu Umar kata kalau lagu ini dia panggil nifaq ni lagu ni. Apa kami. Jadi nifaq ini bukanlah makna nifaq yang hakiki maksud orang munafik. Kok hakiki maknanya munafik yang makna kafir tu. Neh. Itu munafik betul benarnya neh. Di sini dia panggil ada perangai munafik. Okey, mana munafik yang khalis, mana yang kafir. Cuma perangai makna belawak lah, tak betul. Neh, depan kata lain, belakang kata lain. Okey, jadi kafir supaya munafik hok betul tu. No. Di zaman Rasulullah tu tidak neh. Tapi mana kami memilan akan dia tu nifaq, mana ini ciri-ciri nifaq. Kepura-puraan. Tu. Jadi ini mana unasun tu bukan sahabat lah tu unasun tu. Dia raya kepada Ibn Umar. Ibn Umar berkata, kalau zaman Rasulullah dulu gak, kalau perangai lagu ni kami bila nifaq tu ni. Qala babun, ini satu bab al-iktida'u bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limun nisa, dan mengajar akan perempuan-perempuan kelah muslimah ni, seperti ustaz weh buat kelah muslimah haid dan nifas tu. Tu nun ta'limun nisa wa kelah muslimah, buat muslimah ni dia minta dengan Nabi buatlah kelah muslimah khusus ni, kami pun nak belajar juga ni. Duk ambil daripada tok lelaki tok sedak ni. Kami pun nak dengar secara mubasyarah direct juga. Tu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Jadi hok sana macam ta'limun nisa tu boleh juga dijadikan makna hujah ke, makna para ustaz dan muallimin. Minar rijal daripada hok jatah ni, ustaz-ustaz ni, dia boleh dia mengajar muslimah. Ramam. Neh. Pak muslimah tu makna ramah-ramah neh. Daripada Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, qala berkata Jabir, ja'at malaikatun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun. Datanglah oleh para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi tidur. ini makna Jabir duk cerita ni. Macam mana tahu kata malaikat datang? Oh, Nabi ceritalah kepada dia. Neh. Faqala ba'duhum innahu naimun. Maka berkatalah mereka itu, setengah mereka itu sahabat, innahu naimun, sesungguhnya Nabi itu tidur ke. Kok mano dia kata malaikat tu mari? Neh. Waqala ba'duhum, dan berkata setengah mereka itu pula, hok lain pula kata, innal aina ka naimatun wal qalba yaqzan.
Sesungguhnya mata ya tidur dan hati jaga mana-mana nabi. Sesungguhnya mata aja tidurnya, hati jaga. Tu sahabat lain pula menyapu. Tu. Jadi orang peringkat sat ni bab dua sat ni kata tidur nabi tidur. Tahu mana kata malaikat lagi. Tu. Weh lah nabi ni mata aja tidurnya, hati dia tak tidur, dia jaga. Tu jawab. Faqalu, maka berkata ba'duhum, inna li sahibikum hadha mathalan, sesungguhnya bagi sahabat kamu hadha, sesungguhnya bagi sahabat kamu, bagi sayang kamu, maknanya lah maka dia ada ba'duhum yang pertama, ada ba'duhum yang kedua. Nek. Dia kata jawab-jawab ni ada hadha, hadha ni nabi lah, nabi lah. Sesungguhnya bagi sahabat kamu tu hadha organing ni, siapa dia organing? Nabi tu masalah ada perumpamaan. Keadaan nabi ni ni, kerja buat nabi ni ada perumpamaan. Tu. Fadribu lahu masalan, maka buatlah oleh kamu baginya. Bagi sahibikum saat ni tu masalan. Acu buat ni hok ba'duhum yang kedua ni. Acu membuat ba'duhum yang kedua ni kepada ba'duhum yang pertama saat ni. Jadi hok ba'duhum yang pertama saat ni dia kata tidur ke. Dia tak napuklah. Ba'duhum yang kedua kata mato aja tidurnya. Hati jago celak ni. Jadi ni berkatalah mereka itu aku buat perumpamaan gak orang ni makna nabi ni lagu mano keadaan dia ni. Tu. Bagi li sahibikum, bagi saimung tu hok ba'duhunya pertama dah. Tu. Hadana fadribu. Fadribu tu mano buat lahu baginya masalan. Faqala ba'duhum, maka berkata oleh semua mereka itu innahu qa'imun hok ba'duhunya pertama. Sesungguhnya nabi tu tidur. Ni. Waqala ba'duhum, dia ulah lagi. Hok kumpulan yang pertama saat ni kata, tidur nabi tidur. Lagu tu lah orang duk bahagak ni. Nabi tidur ke? Ni. Waqala ba'duhum, hok yang kedua saat ni pula dia innal aina na'imatun wal qalba yaqzanu. Sesungguhnya mata memelah tidur tapi hati jago. Tu. Faqalu, maka berkatalah mereka itu ba'duhum yang kedua ni. Mataluhu, seumpamanya nabi ni seumpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sali rajulin, ialah seumpama seorang laki-laki bana daron yang dianya bina akan rumah waja'ala fiha ma'dubatan, dan menjadilah oleh rajulun sani fiha fidar sani dari rumah sani ma'dubah buat jamu. Dia buat rumah juga buat jamu lah dari rumah tu. Rumah-rumah ni tempat yang selamat ni. Lepas tu buat jamu wa ba'atha da'yan, dan menghantarlah oleh rajul sana da'yan, tukar paduh. Tukar paduh, tukar mengajuk ni. Famin ajaba da'ya, maka barang siapa yang ijabah perkenakan akan da'i sana, akan tukar ajuk, tukar paduh sana, dakhalat dara, dia pun masuklah rumah wa akala minal ma'dubah, dia pun makilah daripada jamu itu minal ma'dubah. Walam yujibid da'iyah, dan siapa dia yang tidak memperkenalkan akan da'i, lam yadkhul dara, dia tak masuk dalam rumah. Walam yakul minal ma'dubah, dan dia pun tak makilah daripada ma'dubah itu. Itu masal ni. Faqalu, maka berkatalah ba'duhum awiluha lahu sallallahu alaihi wasallam yafqahuha, takwilkan oleh kamu akan dia akan masal sa'ni tu al-mazkurah minal masal sa'ni lahu bagi ba'dihim sahibikum tu lah sahibikum tu bagi sahibin lahu baginya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba takwilkan akan laki-laki sa'ni hok dalam masal sa'ni perempama sa'ni bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yafqahuha. Mana mudah-mudahan mana dia tu boleh pahalah. Akal al-mazkurah minal masal sa'ni Gabriel tu orang laki-laki tu takwilkan kepada Nabi lah, bagi Nabi. Faqala ba'duhum, maka berkata mereka itu, semua mereka itu innahu bahasanya Nabi tu na'imun. Waqala ba'duhum innal aina na'imatun wal qalba yaqzanung. Faqalu, maka berkatalah ba'duhum faddaru al-jannatum. Itu takwil kepada masal sa'ni takwil takbir sama lah ni. Maka rumah tu ialah syurga. Tu.
Wada'i itu siapa dia? Da'i. Da'i itulah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Bukan hujub kat rumah tu nabinya. Da'i tu tukar pada nabi. Nabi ni ialah da'i. Tukar pada tu. Kita buat rumah bagi buat jamu eh. Kita suruh siapa-siapa dia tuju pergi pada. Jamu kita nabi ni tukar pada je. Neh. Faman ato'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, siapa dia taat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bandingnya dia mereka yang ijamah istijabah perkenalkan seruan daripada da'i sat ni. Ha tu. Faqad ato'a Allah, siapa dia taat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia taat akan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asan nabi wa man asa Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan barang siapa yang derhaka akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad asallah, maka sungguh dia tu derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha tu. Maka dia tak dapatlah makdubah jamuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadun farraqa bainan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentafrikkan, membezakan di kalangan manusia. Ha, Nabi Muhammad yang membezakan di kalangan manusia. Lagu mana? Nabi aja ada terima, ada tak terima. Hak tak terima tu banyak bahasa lagi. Ada yang bering, agak ni. Ha, jadi Nabi lah. Bila Nabi ajak tu, maka jadi terbezalah manusia. Boleh kenal lah. Ha, tu dia. Ha, jadi ni. Farraqa, yakni bainan nasi, mana bainal mu'minin. Orang beriman. Wal kafiri. Was solihi. Wat tolihi. Jadi terbezalah. Mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang soleh, mana orang toleh. Man tabi'a sunnatah, barang siapa yang mengikut sunnah Nabi, faza, dia berjaya. Wa man hada, yang melampaui daripada sunnah Nabi, mana melampaui daripada, mana meninggalkanlah. Uziba, nescaya diazab akan dia. Jadi masal dia Nabi tu lagu tu lah ne. Ha, tu. Nabi ni tu kepada ne. Jadi dengan sebab ajakkan Nabi tu, maka di situlah terbezanya sikap manusia. Nih, maka jadi terbezalah. Boleh beza mana mukmin yang sejati, mana orang kafir, mana soleh, mana toleh. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Abu Sa'id, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Sa'id, ja'at imra'atun, telah datang oleh satu orang perempuan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata perempuan sana, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bi hadithika, pergilah oleh beberapa laki-laki dengan hadismu, mano gi belajar dengan mu. Faja'alana min nafsaka yauman, maka jadikanlah bagi kami ya Rasulullah, ma'asyiral nisa, ma'asyiral muslimat, para muslimat ni. Tululah ya Rasulullah, jadikan bagi kami min nafsika, daripada dirimu nafsika, daripada dirimu nyomu sendiri ni yauman, satu hari je cukuplah. Tululah ya Rasulullah, ada ke satu selok, satu ruang kepada kami satu hari. Berilah peluang kepada kami satu hari untuk Rasulullah tu mengajar kami direct ni. Orang yatim sedaklah boleh kita ngaji sokmu tu, Nabi ngajar sokmu ni. Tak cilah lagu tu, kita orang muslim bak pun nak jugaklah. Ha tu. Jadi faja'allana min nafsika yauman na'tika fi, yang kami boleh datang akan dikau fihi padanya pada yaum saat ni. Dan mana tu'allimuna, dan engkau mengajar akan kami, mimma 'allamakallah, daripada bare yang telah mengajarkan akan dikau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud ianya ialah, mudahnya ialah para muslimah ini diwakili oleh seorang perempuan ni. Ha, dia ada dah meeting buat dia tu berkali-kali ni. Ha. Mumpung pergi jumpa Rasulullah, minta lah Rasulullah ni, luarkanlah satu hari ni. Buat dalam jadual, masuk dalam jadual dia satu hari, tak kira hari gapo ikut ah ni. Supaya kita boleh pergi kepada Rasulullah, kita boleh belajar ilmu yang Allah Taala ajar kepada dia. Ha tu. Ha, maknanya kaum muslimat tu dia minta dengan Rasulullah suruh buat kelas muslimat. Satu hari pun tak apa dah. Biawi ada gak satu hari dalam seminggu tu naik kelas muslimat. Ha tu. Jadi macam kita sekarang ni kuliah umum tu memanglah muslimin muslimat, wal muslimuna wal muslimat, wal mu'minuna wal mu'minat. Ne, ha tu.
Tak kira lah masjid mana-mana pun mana. Ada muslimin, ada muslimat. Nih. Tapi ada beberapa muslimat tu dia kata, ah kita ni, ni. Dia kacak dengan AJK masjid, pengurus masjid. Mana tu imam. Buatlah kelas muslimat khusus pula. Nih. Haa tu. Kita tak kira lah tok guru tu makna ustaz ke ustazah pun tak ada kira lah. Nih. Ustaz pun boleh juga. Nih. Nak cari ustazah yang reti baik ni pas tak ada. Kena cari ustaz juga lah. Biarlah ustaz pun ustaz lah. Tu. Yang maliknya ustazah sebenarnya. Nih. Tapi saat ni lah. Nih. Apabila orang panggil makna ustazah, ustazah para, makna ustazah, ustazah tu dia kena itulah makna remaja-remaja perempuan misalnya. Nih. Dia kena fikirkan makna setara mana ni. Anak-anak kita duduk mengaji sekolah Arab, sekolah agama pun boleh tutup lagi ni. Apa tu lagi sekolah perdana ni. Biasa ni. Ya, iyalah ada subjek belajar Islam tu ni. Tu. Jadi hok bahagia remaja bab akidah tauhidnya, tak apalah wui kepada ustaz ni. Jadi kalau bab hik nifah ni ustazah lah molek sikit. Mudah nak lukis gambar apa mudah ni. Ada satu masa tu maknanya saya nak Ustaz Zamri di Masjid Mutakin. Dia buat program ni lah mana remaja ni. Siapa bakhik tu dia wih peluk kanan lah untuk ni. Jadi kebetulan anak zaujah anak pergi ada anak kecil ni bawa lah. Sebab ada bapa tu bawa tak ingat dah. Jadi masuk sekali dia dah kelas ni. Jadi bila kita nak royak tentang akhir ni kita lukis lah. Ovari tu ni. Jadi budak-budak duduk belakang duduk sosis-sosis berkacak ni. Jadi maknanya kalau ustazah tu dia lain sikit ni. Tu. Kalau tapi waktu tu mana ada budak jatuh baning banak lah. Ada belakang albani wal banak ni. Tu. Jadi ni. Jadi maliknya secara lebih apa panggil khususnya ustazah-ustazah lah yang kena ambil tanggungjawab untuk nak apa panggil ni. Kita nak tahu secara mana ni orang panggil ni orang panggil pengetahuan remaja-remaja perempuan ni tentang orang panggil hal peribadi diri mereka sendiri tu secara mana ni. Jadi muslimat minta dengan Rasulullah buat satu hari kelas muslimat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtami'na fi amar fi'lul amri. Ijtama'a yajtami'un. Ijtami'na. Berhimpun oleh kamu sekalian. Fi yaumin kaza. Fi makan kaza. Pada hari sekian. Tak sebutlah. Maksudnya kaza-kaza tu adalah hari Selasa kau, hari Rabu kau, hari Kamis. Tapi sini makna rawi itu dia tak sebut. Pada hari sekian-sekian, daripada tempat sekian-sekian. Bila dah Nabi kata, tak apalah. Berhimpunlah. Sekian-sekian masuk ada tempat sekian-sekian. Fajtama'na. Kata imra'atung sana ni. Maka kami pun berhimpun lah. Fajtama'na. Maka berhimpunlah mereka. Ada fajtama'na. Maka berhimpunlah. Ini kata Sa'id Al-Khudri. Bukan kata imra'atun. Itu mana. Fajtama'na. Mana berhimpunlah mereka itu. Muslimat sana. An-Nisa' sana. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah akan mereka itu. An-Nisa' oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'allamahunna. Maka mengajar oleh Rasulullah akan mereka itu al-muslimat lah kita kata sini mana an-nisa mimma allamahullah daripada bara yang mengajarkan akan dia akan matuk oleh Allah Taala dia guna ibarat yang sama lah ni mengajarkan mereka itu dinallah boleh juga ni maksudnya allamahu dengan bara yang Allah Taala ajar dia tu summa qala ni kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda ma minkunna imra'atun. Tidak ada daripada kamu daripada kalangan perempuan ni tuqaddimu baina yadaiha yang orang panggil ini salah satu daripada pelajaran lah ni ad-dars setengah daripada pelajaran hok Nabi duduk mengajar kepada muslimat ni gapo dia banyak Nabi yang salah satu daripadanya Nabi kata ni tidak adalah daripada kami he orang-orang perempuan telah mendahului di kana di hadapan kamu min waladiha daripada anaknya maksudnya mati anak dulu neh i orang tua ni ibu bapa neh khususnya ibulah kalau anak mati dulu Allah sedihnya neh dia tengok anak dia mati neh patutnya anak dia tengok dia mati neh patut dia tengok ni untuk orang perempuan untuk muslimah hei buat-buat mengorang tino ni neh
siapa-siapa dia yang telah mendahului akan dia, yakni mati dulu. Daripada anaknya salah satu tiga orang. Tiga orang anak dia mati. Tak kira anak lelaki anak puan lah. Walak ni mana jatuh tino. Ila kana laha hijaban minan nar. Oh, hebatnya. Nescaya ada lah. Maknanya taqaddumu waladiha. Mana ni? Mana salasah? Mana salasah min waladiha? Kanalah adalah baginya bagi imra'ah saat itu hijaban minan nar, bentin atau hijab tirai ni, hijab daripada api neraka, tak kena api neraka sebab ada hijab. Mana tiga orang dengan termada syarat dia lah, kalau dia termada syarat dia sabar reda lah. Kalau tak ada tu tak ada lah ni. Jadi sini tak payah ayat lah syarat dia, kena pihak di lain. Tu faqalat imra'atun minhunna, maka berkata salah seorang daripada perempuan daripada mereka itu, perempuan hok lain lah ni, maknanya tak kira lah hok mula-mula saat ni kata hok lain tak kira lah, hok tadi tu hok pergi jumpa Rasulullah wakil suruh wak kelah muslimah ni. Ni Nabi mengajar tu, Nabi mengajar salah satu daripada pelajar dia nya, Nabi kata ni pok-pok mengenai orang perempuan ni, maknanya ni kalau lah ada tiga orang daripada anak kamu yang meninggal dunia dulu daripada kamu, dan kadang kamu redha dan sabar ni, maka itu akan menjadi hijab kamu daripada api neraka. Bah berjapuk oleh satu orang bukan perempuan, ya Rasulullah wasnain, kalau dua orang pandai dia ni. Kalau dua orang, kala Abu Sa'id Al-Khudri rawi kita ni, fa'adaha marrataini, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri mengulangilah oleh imra'ah saat itu ni perkataan dia, maqala tuha saat ini maqala tiha, mana marotan ni mana dua kali dia kata. Dua orang, kalau dua orang lagu mana? Soalan lagu itulah. Faqalat wasnaini, kalau dua orang lagu mana? Nak sampai tiga orang ni. Jadi kalau ada orang ada dua orang tak boleh lah. Tentu tak dapat lah. Sama ada anak dia mati dah dua orang kok ni. Dia kata ni. Tak kena pergi bunuh anak seorang lagi. Tu jadi dosa pula. Jadi untuk mendapat kelebihan ni. Jadi kalau dua orang pas dia ulang dua kali lagi ni, maka summa qala sallallahu alaihi wasallam, ha tengok, ha tu mujulah ada orang lagi tu, kalau tidak saya kat tiga orang, ha tu dia faqala sallallahu qala summa qala sallallahu alaihi wasallam wasnaini takik lagi, dua pun jadi hijab jugalah, jadi hijab juga, ha tu. Bila nabi kata dia jadi hijab lah. Nabi ni rahmat kepada Allah Ta'ala, benda sikit-sikit tu boleh, tak apalah, nak tolong umat ni. Jadi kalau dua orang ni, dua orang pun jadilah ni, sama saing. Gitulah ni, tu. Jadi maknanya ni, itu hijab. Jadi dia kata perempuan orang laki-laki pun sama juga. Maksud sini ikhtiar kepada orang perempuan kerana majlis ilmu ni untuk muslimah ni. Lepas tu pula orang panggil kaitan kepada hok kosobar yang jadi tak boleh nak sobar sangat-sangat ni ialah mok, yang paling sedihnya ialah mok berbanding dengan bapak. Dia memang lagu tu dah, sebab rifqah yang paling tinggi terhadap anak ni lebih kepada mok berbanding dengan mana bapak ni. Ni anak-anak yang kecil khususnya tu. Jadi kalau sore ada lagi ni, tapi yang bunuh anak yang kena ni tak jadi tu, saya tahu ni. Konon-kononnya nak dapat kelebihan ni, dua orang pun tak apa dah ni. Dapat jadi hijab daripada api neraka. Itulah suatu janji daripada Rasulullah, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Babun la tattabi'anna sunana man kana qablakum wa ismu man da'a ila salat dalalatin ila akhir wallah. Subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Bismillah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syarri ma wa min
wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu fala bihi amma ba'd faqala asy-syekh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa hakadha وهكذا كل الذي زاد ثقه يقبل مطلقا لا دا من حققه وهكذا lagu tujuh go lagu tujuh go nih yakni musahahnya ialah ar-rafa berbanding dengan mauquf begitu juga kullul ladzi zada thiqah tiap-tiap perkara yang menambah oleh orang siqah. Jadi kalau ada tambah hal lagi mana ada ziyadah. Maksudnya lafaz hadis ini daripada dua jalur sana ada dua jalur sana. Suatu matan hadis dia ada dua jalur sana. Dua jalur sana asal ni adalah kedua-duanya terdiri daripada rawi-rawi yang siqah lagu. Maka matan yang sama ini ni tetapi pada salah satu daripada dua jalur sana ini ada ziyadah, ada lebihan perkataan. Maka itu juga mau di musahah. Ditasihkan, ditarjihkan itu. Mana hok ziyadah sana. Ditarjihkan makna sana yang matan yang ada ziyadah. Yuqbalu mutlaqan ditinmu semata lada men haqqaqah di sisi mereka yang haqqaqah makna muhaqqiqin. Ulama yang muhaqqiq dalam ilmu hadis ini. Yang mantap. La ghairu thiqah tidak ne la yuqbalu yuqbalu ne tidak diterima la ghairu thiqah tidak diterima ghairu thiqah ghairu thiqah tambahan daripada rawi yang tidak thiqah minat tabi'i faman dunahum daripada tabi'i dan mereka yang di bawah daripada tabi'i berbeza dengan sahabat situ sebab tu dia sebut lagu tu. Kalau tambah hehuk bukan sikoh, itu dah. Ini tambahan rawian sikoh. Amma minas sahabati fa makbulatun ittifaqon. Adapun daripada sahabah, fa makbulatun maka diterima ittifaqan manu ittifaq ulamu. Qala wal muradu bi ziyati sikoh tu lagu mana? Apa murad? Apa maksud dengan kata ziyadah, ziyadah sikoh ni? An yazida fi riwayatihi bahawa menambahlah oleh as-siqah itu. As-siqah itu makna rawi lah. Oleh rawi yang siqah itu pada riwayatnya. Riwayat siqah itu amma rawahu al-jama'ah fil hadis. Daripada barang yang meriwayatkan akan dia akan hadis itu. Yang meriwayatkan akan dia akan matu oleh jama'ah. Oleh rawi-rawi siqah yang lain fil hadis pada hadis. Jadi kata yuqbalu tu mutlaqan. Diterima. Nah. Mutlaqa sawa'un kanati ziyadatu min wahidin. Sama saja adalah ziyadah itu, tambahan itu daripada seorang rawi. Bagaimana? Bi'an rawahu marratan biha wa marratan biduniha. Bersalah, orang panggil dua jalur sana itu daripada seorang rawi, rawi yang sama. Bahawa seorang rawi itu dia ada dua jalur sana. Dengan bahawa dia meriwayatkan hari itu marratan satu kali biha dengannya dengan ziyadah. Wa marratan bidunha dan pada masa yang lain pula mana dia meriwayatkan dengan jalur sanad yang lain itu dengan ketiadaan ziyadah tambah lapah tambahan amla ataupun tidak tak ada kira kanat fil lafzi awil makna tak ada kira lah tambah itu pada lafaz ko ataupun pada makna tu dia ta'allaqa biha hukum syar'iyyin ta'ming lagi ta'ming dia lagi sama saja bertakluk dengannya dengan ziyadah tu hukum syarak amla atau tidak. Ziyadah ni berkaitan dengan hukum syarak ada kaitan ke dengan hukum syarak atau tiada tak ada kira juga itu maksud dia mutlaqan ghayyarat al-hukmu as-sabit amla jadi berubah oleh hukum yang sabit ataupun tidak dengan sebab ziyadah tadi. Jadi kalau kita mana pakau ziyadah tu hukum dia jadi berubah daripada tak ada ziyadah ataupun tidak tak ada kira juga. Ghayyaratil i'rab am la mengubah oleh ziyadah sat ni akan i'rab ataupun tidak bila ditambah perkataan lah tambah ini menyebabkan berubah i'rab
misalnya ditambahkan itu ialah mudhafun ilaih. Macam hak-hak lain ditambah. Misal innamal a'malu binniyat, innamal amanu sihatul a'mali. Jadi a'malu jadi li pula. Itu misalnya. Kalau kita takdirkan tambah itu. Tapi hak ni makna tambah rawi ni. Jadi sama ada berubah i'rab ataupun tidak berubah i'rab, mana bagi dia berubah tak berubah tak ada kira juga. Ulimatihadul majlisi amla, sama saja diketahui bersuatu majlis, bersuatu majlis rawi hok ziyadah dengan hok tidak ziyadah tadi ataupun tidak. Kasurah sakituna, ramai orang duduk dia anha daripada ziyadah amla tak kira. Sore aja kau ataupun 10 orang yang dian daripada ziyadah hok tidak, tidak ada ziyadah tak ada kira. Jadi katalah kuning ni kata yukbalu men ha yukbalu mutlaqan lada men haqqah ni kata lagu ning ni kata lagu ning ni lada men haqqah di sisi mereka yang haqqah yang mentahqiq akan dia nah siapa dia men haqqah tu men haqqah tu min al fuqaha wal muhaddithina wal usuliyin, usuliyin ulama usul fiqh daripada ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadis dan ulama-ulama usul fiqh. Bila awak misal lah baru nampak ni tu mitalu zalika bermula misal demikian itu ziyadatus siqat, misal demikian itu ziyadah siqat tu macam mana hadis tu Ibni Umar, hadis Ibni Umar faradallah farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fardu alih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, akan zakat fitrah min ramadanan daripada bulan Ramadan ala kulli hurrin, di atas tiap-tiap orang merdeka au abdin ataupun hamba zakarin laki-laki au unta ataupun perempuan minal muslimin, ada perkataan faqaluhu minal muslimin min ziyadati malikin an nafi'in an ibn Umar ala makila. Maka katanya nih, kata Ibn Umar minal muslimin tu, perkataan Ibn Umar minal muslimin tu ialah daripada tambahnya Imam Malik. Imam Malik tu makna sikoh dah. Imam Malik ambil daripada nafi', nafi' ambil daripada Ibn Umar ala makila, di atas apa yang dikatakan orang lah, apa yang dikatakan oleh ulama. Tu. Jadi maknanya itu ziyadah. Jadi pada satu sanad atau riwayat yang lain dia tak ada perkataan minal muslimin. Ha, perkataan minal muslimin tu tak ada. Itu maksud ziyadah-ziyadah tu. Jadi dia adanya perkataan maknanya Nabi kata farada, Ibnu Umar kata farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan ala kulli hurrin wa au abdin wa zakarin au unta. Asyak tu je. Tak ada kata minal muslimin. Ha, tu. Maka itu dikatakan bila dinisbah kepada satu lagi riwayat mana ada tambah minal muslimin itu ziyadah. Ziyadah oleh sikoh. Ha, tu. Yang ditambah oleh Imam Malik. Ha, tu. Imam Malik. Imam Malik kata Ibn Umar kata. Ha, tu. Jadi dia solat itu tak ada berkata minal muslimin. Jadi tambahan itu yukbalu, diterima, makbul, sahih lah maksud dia. Tambahan itu makna sahih. Wa hadis satu lagi, misal kepada hadis yang seumpama ni, ziyadah siqah ini, ziyadah tu siqah. Hadis ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagi aku, kata Nabi, akan bumi ni masjid dan juga menyucikan. Masjid muka bumi ni menjadi masjid, mana di mana-mana saja kita boleh sujud, boleh sembahyang. Jangan tempat najis ya. Dan pula wa tahura, boleh menyucikan, mana boleh bertayamun. Boleh orang panggil membasuh najis mughallazah dengan orang panggil mencapai salah satu daripada tujuh hal itu dengan air tanah. Nah, itu. Itu makna tahura. Buka tahiran, tahiran makna bersih, suci. Dia bukan cakap agak bersih, suci. Bukan tahuran, mutahir. Boleh menyucikan. Tafarrada Abu Malik al-Ashja'i telah tafarud oleh Abu Malik al-Ashja'i.
Biziadati dengan tambahnya Waturbatuha tahuron, dan tanah debunya yang al-ar itu tahuron menyucikan. Ha tu. Ha waturbatuha. Turbah. Tu mana? Turbatuha. Tanuhlah seturbah. Bahang tengok sudah. Macam ni. Turtabah. Kalau kat gini, turtabatuha. Tahuran. Turtabatuha, turtabah. Turtabah. Baca lah ikut dia lah dulu. Turtabatuha. Tahura. An ribi'i daripada ribi'i ibn Khirash. Jadi ziyadah Abu Malik Al-Asja'i ini dengan watur tabatuha. Turtabahnya nah. Turtabahnya makna tahuran, menyucikan. Nah, ada tambahnya gitu. Turtabatuha. Nah, tu. Jadi ada perkataan turtabatuha. Kosani masjidan wa tahuran. Ini ada watur turtabatuha. Ada turtabah. Nah, ini yang ditambah oleh Abu Malik Al-Asja'i, ambil daripada Ribi'i ibn Khirash an Huzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Muslim, sebagaimana meriwayatkan hadal hadis oleh Muslim. Wa mahalu qabul ziyadati thiqat, tepat terima, tepat duk kata terima thiqat saat itu, haitsu lam yujad syuzuzun, sekira-kira tidak didapati akan syuzuz. Syuzuz, kalau ada menyalahi syuzuz, menyalahi thiqat yang lain, itu tak boleh lah. Wa amma in yakun, in yaku syuzuzu, wa in yaku syuzuzu fardun hukama zal hukmi fi kulli syuzuzi mulima. Dan adapun in yaku, kita baca capu selalu. Dan adapun jika ada yujadu yaku, dia panggil yaku ta tamah. Tamah ni makna dia tak perlu kepada makna naik kalau kita kata yakun kan makna khabar lah. Kalau yujad man, yujadu naik fa'nya saja. Dia dia khabar, khabar yaku tak ada. Kemudian nun tu dihazaf. Asal dia in yakun. Itu banyak dihazafkan pada yakun. Apabila dia tu maju menjadi i yaku. Asal dia in yakun. Ada jika adalah dia tu naik yaku, mana yujadu. Jika adalah dia didapati akan didap asyududu akan syudud. Bagaimana? Bi'an kana mukhalifan lima rawahu sa'irus siqat, dengan bahawa adalah dia menyalahi bagi bara yang hadis yang meriwayatkan akan dia oleh sekalian baki lagi tinggal lagi daripada risiko. Farduhu ai hukum alaihi birraddi, mana tak terima lah, tidak makbul, ghairu makbulin, yakni mardud, hukumkan olehmu fardu, mana tolak olehmu, maksudnya hukum olehmu dengan tolak tak terima. Hukum famadi hukum hukum alaihi birraddi, hukumkan oleh kamu di atasnya, di atas makna sani ma yujadu makna asyuzus ni birraddi dengan syai'an dengan rad dengan ditolak tidak terima. Kama akamazal hukmi, sebagaimana ini hukum fi kulli syuzu, pada tiap-tiap yang syuzuz bila menyalahi rawi sikah ulama diketahui akan dia sebagaimana sudah maklum doh neh kama zal hukmi fi kulli syuzuzi ulama ai al mahkum bihi wa huwa ar-radu, yang dihukumkan dengannya iaitu apa dia rad, ditolak tak terima indal ahli hadis di sisi ahli hadis kama sayati fi mahali, sebagaimana lagi akan datanglah pada tepatnya tepat apa nama ni mana tambahan yang menyalahi mana syaz ini. InsyaAllah ta'ala maknanya kata lagi akan datang tu insyaAllah jika menghendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan itu makna selesai lah tajuk takhaluf thiqat, masuk pula kepada tajuk at-tadlisu yang dia telah sebut dah dulu, sayati dulu ada dah. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawabah.